Sebelum tim penyelamat sampai di area bencana, mereka harus benar-benar mengerti situasi di lokasi sebagai bagian dari persiapan. Ikuti aku, tim. Momo, tugasmu adalah menyusun peta area bencana. Oke, pertama-tama aku akan menggunakan drone untuk memotret gambar bencana. Sekarang, operasikan drone. Seret posisi tengah dan cari targetmu. Gambar akan diambil setelah kamu mencari target. Ini adalah gambar yang diambil menggunakan drone. Gambar-gambar ini akan membentuk peta lengkap saat ditempatkan bersama seperti teka-teki gambar. Peta sudah siap, luar biasa. Dari peta tersebut, tampak bahwa lokasi yang ditandai bendera merah adalah yang terdekat dengan pusat gempa dan yang mengalami kerusakan paling parah. Saat ini, kita berada di lokasi yang ditandai oleh bendera biru. Kita dapat mencapai area bencana dengan bergerak di sepanjang jalan ini. Kapten Kiki, peta area bencana sudah siap. Kerja yang bagus, Momo. Ayo, sekarang kita berangkat dengan peta ini. Oh, tampaknya ada tanah longsor di depan. Kendaraan penyelamat tidak dapat masuk ke sana. Semua orang, kita hanya punya sedikit waktu. Ayo, kita bawa alat-alat penyelamatan yang lebih ringan dan larilah ke area bencana dengan ini. Bantu aku mencari alat-alat penyelamatan ini. Gergaji listrik. Tali. Tandu lipat. Ini adalah alat-alat penyelamatan yang ingin saya bawa. Sepatu boot penyelamat. Balok katrol. Pengeras suara. Aku akan membawa alat-alat penyelamatan ini. Linggis. Tripod. Bor batu. Di mana semua alat penyelamatan ini? Kotak obat. Sekop. Masker pelindung. Kerja yang bagus. Ayo, kita berangkat ke area bencana sekarang. Kami akan tiba di jantung area bencana setelah melalui terowongan ini. Ingatlah untuk selalu menjaga keselamatan. Ayo, kita berangkat. Tekan di sini untuk berlari maju. Gempa susulan, semua orang diharap di tanah.
ada gempa susulan. Semua orang, tiarap di sana. Berhati-hatilah, kamu harus melompati rintangan. Ada gempa susulan, semua orang tiarap di tanah. Ada gempa susulan, semua orang tiarap di tanah. Kita hampir sampai di sana, terus maju. Ada gempa susulan, semua orang tiarap di tanah. Ada gempa susulan, semua orang tiarap di tanah. Kita hampir melewati terowongan ini. Kerja yang bagus sejauh ini. Cepat, ikuti aku menuju area bencana. Luar biasa, kamu akhirnya menyelesaikan tugas pra penyelamatan dengan melakukan semua upaya. Ini medali keberanian untukmu. Terus maju. Tim penyelamat, Whiskers masih terperangkap di dalam gedung itu. Tolong selamatkan dia. Jangan khawatir, wali kota. Kita akan memperbaiki semuanya. Waktu hampir habis, mulai sekarang. Kita mulai mencari dari atap. Detektor sonik digunakan untuk mencari suara Whiskers saat dia meminta tolong. Letakkan detektor dengan posisi yang benar sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Hubungkan kabel ke detektor.